Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My comeback to my channel si Sapiseng. Seperti biasa ya, karena masih di rumah lagi. Nah, sebelum makan obat harus makan nasi dulu, teman-teman. Ini tuh semalam nasi berkat dari keluarga. Soalnya dia hari ini rencana nikah. Masa iya? Dan alhamdulillah dia nganterin nasi berkat, teman-teman. Terus kita diundang, teman-teman, cuman masalahnya kita masih di isolasi mandiri. Makanya nggak bisa ke sono. Ya Allah, sedih banget, teman-teman. Padahal acara Sapiseng kemarin dia datang loh, teman-teman. Tapi karena kayak gini sekarang Sapiseng nggak bisa datang. Masa iya? Gitu. Terus hari ini doain ya, teman-teman, ya, tes antigen hari ini, soalnya dari terpapar sampai sekarang udah 10 hari, makanya udah bisa tes antigen. Mudah-mudahan hasilnya negatif, teman-teman. Aminin yuk. Terus hari ini juga kita ada jadwal ketemuan sama dari development, teman-teman. Kebetulan ini tempat tinggal Sapiseng mau dibikin sertifikat, teman-teman. Makanya kemarin dia udah janjian jam 10. Teman-teman, makanya harus ke sono dan tidak boleh diwakilin. Sebelum itu biar makan obatnya semangat, sarapan dulu ya. Nih. Nasi berkat, teman-teman. Ini kol. Terus ini ayam. Ayam panggang, teman-teman, enak banget. Sambal sama ini, karena ininya kerupuknya cuman satu, teman-teman. Sapiseng udah siapin juga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, teman-teman. Sapiseng semangat, Please deh. Dan insya Allah mudah-mudahan hari Senin sapi saya udah bisa masuk kerja, teman-teman. Kemarin sapi saya udah ngomong sih ke HRD, insya Allah mungkin hari Senin saya udah bisa masuk. Masa iya? Makannya begini aja, teman-teman, bosan di rumah terus. Please pagi deh. Siang malam sore pagi lagi ketemu gitu aja. Namanya juga isolasi mandiri kali ya. Enak, teman-teman. Ayamnya empuk banget, teman-teman. Masa iya? Nggak tahu bikin sendiri apa. Beli. Empuk banget. Wow. Kalau dari kesehatan, alhamdulillah, tapi sem nggak ada keluhan lagi, teman-teman. Biasa udah kayak dulu. Alhamdulillah. Please deh. Setiap hari begini, teman-teman. Sebelum makan obat harus makan nasi dulu. Masa iya?
soalnya obatnya itu rata-rata semuanya sih, bukan rata-rata semuanya, itu makannya setelah makan. Dia sebenarnya tuh bini saya tuh kalau dibikinin vlog dia malu teman-teman, ngumpet-ngumpet aja dia, jarang banget. Kalau sepisunya kan udah emang kurang tahu malu ya. Sepisunya juga pas ngevlog pertama ya begini, kadang nggak bisa ngomong di kamera, di konsep dulu. Masa iya. Tapi pas kesini pas ini pas udah terbiasa teman-teman, enjoy aja coy. Nggak usah dibikin pusing. Ini tuh cuman YouTube itu cuman sebagai tempat penyimpangan cerita, kenang-kenangan itu yang kita alamin. Soalnya kalau misalkan disimpan di memori, kadang kan memorinya ngeblank apa rusak. Jadinya cerita kita, kenang-kenangan kita udah nggak ada teman-teman, kehapus juga. Kalau di YouTube kan nggak kehapus. Masa iya? Itu kan enggak sih. Pupuknya udah habis teman-teman. Kita makan pupuk. Ini aku tambahin. Sambalnya aku suka. Please deh. Soalnya gua tuh enggak terlalu suka pedas. Alhamdulillah menu hari ini. Bikin semangat. Bikin semangat menjalani hidup biar lebih sehat. Bolehlah. Ayamnya enak banget, empuk. Enggak terasa sapi saya udah 10 hari di isolasi mandiri. Buat teman-teman yang juga lagi isolasi mandiri, tetap semangat. Biar cepat sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya. Kerupuknya enak, teman-teman. Ini walaupun masih pagi, maksudnya keringatnya udah keluar soalnya makannya keenakan. Masih pengen kerupuk. Disambelin kerupuknya enak banget, keringetan kok. Kalau pas
kita makan sambil keringatan itu berarti udah sehat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman udah habis, tinggal sambalnya sedikit sama kepala. Aku terima kasih ya yang udah ikutin kegiatan sapi saya hari ini. Dan semoga ntar antigennya negatif dan hari Senin sapi saya udah bisa kerja seperti biasa. Makasih yo. Sampai ketemu lagi di video sapi saya yang selanjutnya.